Selamat sore teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya si Payotoka. Saya akan mereview pickup Grand Max yang siap menghasilkan uang. Cukup modal 50.000 turun dari rumah bisa menghasilkan uang ratusan ribu per hari. Oke teman-teman YouTube, jangan di skip, siapa tahu mobil ini menjadi milik Anda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya si Payotokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir di channelnya si Payotokar, jangan lupa ya di subscribe, like dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya mobil pingin di review, tinggal WhatsApp saya aja. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik. Nah, ini di depan saya sudah ada pickup Grand Max, CC-nya 1,5 standar ya, tahun 2018. Pickup tahun 2018, CC 1,5 standar. Pajak hidup sampai bulan 5 ya, jadi ini belum mati. Tinggal nego-nego pajak aja, kurang lebih sebulan pajaknya, kita nego pajak. Platnya Kabupaten Mempawa. Di Mempawa dengan Pontianak enggak begitu jauh, karena perbatasan aja dia. Mobilnya mulus, jadi mobil pickup, mobil siap kerja menghasilkan kita uang. Lain dengan mobil keluarga yang siap-siap jalan kita, yang mengeluarkan uang, tapi mobil ini yang menghasilkan kita uang, jadi siap meluncur mencari uang dia. Grand Max 1,5 yang standar ya, tahun 2018 dia. Untuk pajaknya hidup, kirnya hidup. Jadi kalau pickup lecet-lecet nggak apa-apa, karena mobil ini mobil angkutan. Lain dengan mobil angkutan keluarga, ya mobilnya harus kinclong dan mulus. Tapi ini lumayan mulus nih mobilnya, jadi siap kerja menghasilkan uang nih. Untuk bannya ini 93% ini bannya, keempat-empatnya, sama ban serapnya tebal. Ini 1,5 ya. Pajak hidup sampai bulan 5. Kita lihat di sasisnya. Itu kuning-kuning biasa, tapi sasisnya sangat baik. Jadi nggak ada bekas-bekas lasan atau angkutan berat, nggak ada. Nah, ini baknya bisa dibuka di bagian belakang aja. Baknya, baknya sudah dilapisi plat juga biar kuat ya, jadi double plat ya, double plat lantainya. Dia untuk usaha bisa angkut pasir, apa kalau yang mau usaha ya bisa angkut pasir, nah, segala macam lah kebutuhan, mau angkut batu, angkut apa, tanah merah bisa semua. Yang penting mobilnya sudah di tangan Anda, mau angkut apa ya terserah. Kita lihat di sasis-sasisnya ya. Nah, ini cuman kotor-kotor aja ya, tapi masih asli ya catnya. Ini enggak ada las-lasan dia, bekas-bekas benturan apalagi bekas tabrakan enggak ada. Ini platnya tebal. Hidup ya kirnya. Kita lihat di bagian dalamnya.
Jadi seperti ini ya bentuk dalaman Grand Max pickupnya. Ini untuk plafonnya bersih. Untuk CC-nya 1,5 nih standar. Tahun 2018. Kilometernya di angka 57.000 kilometernya. Nah, ini head unitnya. Jadi kita sambil kerja bisa mendengari lagu ya. Untuk harganya, harganya ini tahun 2018. CC-nya 1,5, pajaknya hidup. Mobilnya bagus. Ini harganya kita buka di angka 98 juta nego. Jadi harganya 98 juta nego. Ini setirnya, kulit jeruknya masih tebal. Nah, ini bisa dilihat ya. Sasisnya bagus. Jadi kalau mobil yang sudah capek, sering angkut barang berat kan bisa kelihatan juga dari setirnya sudah licin, dari sasisnya biasa sudah keropos. Bisa dicek, lakukan test drive, cek dulu unitnya. Kondisinya seperti apa? Bawa dulu putar-putar, lihat kaki-kakinya, baru kita nego harga sambil ngopi kita. Kalau lecet-lecet nggak apa-apa, karena ini mobil angkutan, lecet-lecet dikit nggak apa-apa. Nah, karena ini sih biasa, ini kan tambahan aja alasan. Bagian dalam jadi fender depannya. Nah, ini bumper depannya plastik, ada calar-calar aja nih sedikit. Bumper depan nggak apa-apa. Nah, mobil untuk angkutan aja. Nih. Tapi yang lain bodi hitamnya mulus ya. Tinggal dicek aja sepuasnya. Harganya 98 juta nego. Yang penting serius, lakukan test drive. Silakan. Untuk lokasi kita di Pontianak Kota ya. Jadi mobil ini siap kerja, menghasilkan kita uang. Tahun 2018, mobilnya cakep. Oke teman-teman YouTube, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mencari mobil second khususnya di Pontianak di Kalimantan Barat. Ingat, jaga kesehatan, pakai masker dan selalu cuci tangan dan jaga jarak. Semoga mobil Grand Max ini cepat terjual ya, jadi bisa membantu orang juga nih. Bisa menghasilkan uang. Kalau pagi turun, sorenya bawa uang nih mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.